Nah, oke, dalam video kali ini saya cek soundkan lagi ya. Nah, ini untuk yang box bawah ini pakai Trilogy, JBS Trilogy 2 in. Kemudian untuk high atas pakai box planar 2 in double ya. Nah, ini untuk penampakannya yang box planar 2 in. Nah, di video sebelumnya ini sudah ada ya untuk tutorial pembuatannya dan skemanya. Jadi totalnya ini menggunakan 3 speaker ya, 2 box ini. Planarnya double, kemudian CPS-nya 1 box. Box Trilogy ini ya. Kemudian ini menggunakan tali sepatu untuk track bell-nya. Nah, ini untuk pengikatnya menggunakan klip kertas ya. Yang kecil ini. Nah, ini sudah kuat nih. Nah, ini untuk jagraknya versi mini. Nah, ini untuk penampakan dari belakangnya ya. Nah, dimana untuk perkabelannya ini langsung dibagi satu box satu channel. Nah, seperti ini untuk channel kiri, ini box atas, kemudian channel kanan ini untuk box bawah. Untuk yang CBS Trilogy ya, untuk yang channel kanan kiri ini maksudnya. Untuk yang kanan ini box atas, yang kiri box bawah. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi untuk box planernya ini sudah di paralel di dalam ya. Ini saya paralel di dalam, jadi tinggal dicolokkan jacknya di luar satu-satu seperti ini aja, speakernya. Nah, ini kan speaker mini ya. Nah, seperti ini jadinya penampakannya. Untuk speaker mininya. Jadi terlihat lebih minimalis ya menggunakan pin header ini. Untuk ukuran box 2 in ya cukup lah. Nah, udah bagus, udah mantul ya ini. Kemudian untuk powernya ini saya gunakan seperti biasa ini PAM 8403. Dalamnya udah ada baterai 18650. Satu biji ya untuk baterainya. Sudah biji sudah awet untuk 2 in ini. Lalu untuk inputnya ini langsung terhubung ke HP. Nah, di sana itu langsung input ke HP ya. Nah, untuk cek sound kali ini menggunakan 2 box ini dan power seperti biasanya. Nah, dinyalakan dulu ya. Nah, lampu indikator sudah menyala. Kemudian tinggal di setting untuk HP-nya, untuk audionya. Nah, oke, langsung saja untuk cek soundnya 2 box ini. Nah, langsung saja. Thank you.
performed by Fabric FDR Wingman. Performed